Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberitahukan kabar terkini mengenai COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk bagikan, like, dan subscribe channel ini ya. Hari ini kasus baru corona di Indonesia mencapai 915, di mana kasus ini mengalami penurunan dari hari kemarin dengan 1.053 kasus. Total kasus hingga hari ini di Indonesia sebanyak 4.233.014 kasus dengan 4.070.807 yang sembuh, dan 142.889 yang meninggal. Secara global sudah ada 240.474.479 orang yang terkonfirmasi terkena virus corona. Oleh karena itu, patuhi gerakan 5M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekian berita terbaru dari saya. Nantikan kabar selanjutnya.